CAS 38, dan ini tuh free holder, dan ini juga dapet tripod mini gitu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Vita Hayati. Okay, jadi di video kali ini aku mau bongkar sesuatu. Oh, bongkar apa? Jadi hari ini aku mau shopee haul lagi. Dan barang apakah itu? Oh. Nah, sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk teman-teman, aku minta jempol ya untuk like video ini, subscribe yang belum subscribe, dan share video aku ke media sosial yang kalian punya. Oke, teman-teman, sebelum aku unboxing, jadi aku mau cerita sedikit. Sebenarnya tuh aku galau gitu mau beli ini atau enggak, butuh atau enggak, tapi kayaknya aku butuh, aku pengen. Ya ampun. Dan akhirnya aku putuskan jeng-jeng-jeng-jeng untuk membelinya. Dan itu aku belinya kayak lumayan agak lama dalam pengirimannya, katanya sih tokonya lagi banyak pesanan gitu. So, jadi aku terima barang ini kira-kira sekitar 3 harian, dan let's go, kita unboxing. Mana guntingnya? Aduh. Tara, ini dia produknya, ring light dari Midio. Ini aku beli sekitar harga 138.000, dan ini udah dapat free holder HP dan free tripod mini gitu. Langsung aja kita unboxing dulu. Menurutku penyiramannya lumayan agak sedikit, bukan sedikit tapi aman ya. Ini udah ada bubble wrapnya juga, tapi sayangnya tuh kayak nggak dibungkus lagi, jadi kayak transparan gitu, langsung kelihatan kan ini produknya apa. Oke. Nah, ini jadi aku belinya ukurannya 26 cm. Aku beli di toko Midio. Nanti linknya aku taruh di description box. Ini lebarnya kira-kira segini nih. Gak masuk, guys. Ini kegedean cepol, guys. Nah, jadi di sini ada nih. Ini tempat buat menaruh di tripod ya. Kayak buat taruh tripod itu. Mana lagi? Ini holder HP-nya. Dan ini ya tripod mininya. Let's go, kita coba. Ini buat taruh di sini ya. Pasang gitu. Kayak berasa apa gitu ya. Tara, oke, jadi ini adalah penampakan dari ring light 26 cm. Nih, dan di sini terdapat kabel. Dapat kabelnya, jadi kalian pastiin punya kepalanya ya, karena di sini nggak sama kepalanya gitu. Berhubung dan oh ya, ini juga. Ini tripod mini yang aku bilang tadi. Dan ini holder HP-nya. Jadi taruh di sini, pasang di sini. Nah, dia itu fleksibel, bisa dimajuin gini, bisa dilurusin juga. Oke. Kencengin. Nah, mau tahu kayak apa kalau misalkan aku udah pakai ring light ini? Jadi kita coba. Nah, ini teman-teman, setelah aku menggunakan ring light tadi, gimana? Ada perubahan cahayanya atau enggak? Atau muka aku jadi makin kelihatan terang? Wow, jadi di sini ada 3 cahaya ya. Ini aku nggak pakai ini, aku nggak pakai kabel. Maksud aku nggak pakai kepalanya, nggak langsung aku casin, jadi aku pakai power bank. Ternyata bisa loh pakai power bank, wow banget gak sih ya kan? Nah, ini dia untuk mengganti-ganti warnanya. Wow, jadi orange ya muka aku. Wow. Nah,
Jadi menurutku ini cocok banget untuk teman-teman membuat video beauty blogger, terus tutorial make up, terus untuk make up juga jadi kelihatan lebih terang ya kan. Dan nanti lagi, ini bagus gak sih? Jadi itu bisa diterangin. Silau. Bisa diturunin juga pencerahannya. Jadi menurut aku ini adalah rekomend banget, kalian wajib banget beli kalau misalkan kalian untuk membuat video TikTok, bikin video beauty blogger atau bikin video tutorial make up, aku rasa ini wajib banget punya guys. Mati guys. Silau gak sih? Aduh maaf banget ya aku jadi keterusan gitu mainin ininya nih. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian mau beli yang sama kayak aku, ini ukurannya 26 cm, aku belinya di Shopee dan tokonya aku bakal taruh linknya di description box. Dan ini aku beli sekitar harga Rp138.500, udah free holder dan free tripod mini kecil yang bisa dipegang itu ya kan. Dan aku juga dapat gratis ongkir. Aduh wanita, diskonan ongkir tuh kayak cuma ongkir doang itu kayak lumayan banget, gak asing. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video unboxing video sampai hal dari aku ring light video 26 cm. Dan kalau misalkan ada yang belum jelas atau mau ditanyain, kalian boleh komen di kolom komentar, insya Allah bakal aku balas. And makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, like video aku, dan share video aku ke media sosial yang kalian punya. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar aku makin semangat bikin videonya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.